Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dalam acara debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pemilihan tahun 2024. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kita hanturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat jajaran komisioner Komisi Independen Provinsi Aceh, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, pimpinan partai politik, para pendukung kedua pasangan calon, serta seluruh tamu undangan. Baik, hadirin dan juga pemirsa, debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Pilkada 2024 disiarkan langsung di iNews TV dan streaming melalui YouTube Official iNews dan YouTube Komisi Independen Pemilihan Aceh. Untuk memberkati acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta salawat dan juga doa yang akan dilantunkan oleh Qori Nisfun Nahar SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Ibrahim.
Wama. Kepada hadirin dan hadirat, kami mohon untuk berdiri sejenak guna kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hadirin dan hadirat, disilakan duduk kembali. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al awwal majlisina hadha salaha wa awsathahu falaha wa akhirahu najaha. اللهم اجعل أوله الرحمة وأوسطه نعمة
وآخره تكريمة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi, acara kita pada malam hari ini dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin dan pemirsa. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita sambut moderator debat ketiga. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024, ini dia Aulia Wardani dan Ayan Nufus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puhaba Bapak dan Ibu, hadirin semua. Habagat pemandum, alhamdulillah rabbil alamin. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Selamat datang dalam acara debat publik ketiga. Pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Aceh tahun 2024. Para hadirin sekalian, ini merupakan debat terakhir dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Aceh. Pemilihan tahun 2024 dan menjadi kebanggaan bagi kami bisa berperan serta dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 khususnya. Agenda debat antar kandidat pemilih daerah. Betul sekali, karena esensi debat Bapak dan Ibu para hadirin semua adalah menghadirkan ide serta gagasan yang tidak saja memperkaya kasanah demokrasi kita, namun juga menjadi penentu bagi rakyat, khususnya masyarakat Aceh dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai Provinsi Aceh selama 5 tahun ke depan. Baik, malam ini kita akan menyaksikan bagaimana kandidat pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan menjelaskan visi, misi dan juga saling bertanya serta beradu argumentasi dalam tema upaya menyerasikan pembangunan dan memperkokoh NKRI serta kebangsaan. Bersama saya Aulia Wardani. Dan saya Ayan Nufus. Inilah debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh pemilihan tahun 2024. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas apresiasi dan juga semangatnya pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu hadirin sekalian serta pemirsa yang menyaksikan di rumah. Kami akan segera mengundang pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Aceh tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Bustami Hamzah SEMSI dan Bapak Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMAG. Baik.
Baik, kami persilakan Bapak menempati tempat yang telah disediakan. Pasangan calon nomor urut 1 ini, Bapak dan Ibu serta hadirin semua diusung oleh Partai Nasdem, Golkar, PAN, Partai PAS, PDA, Partai Gelora, PKN, dan Partai Buruh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2. Bapak Haji Muzakir Manaf dan Bapak Fadlullah SE. Kami persilakan Bapak-Bapak untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, paslon nomor urut 2 ini diusung oleh Partai Aceh, Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, P3, PDIP, PNA, PSI, Partai Umat, Garuda, Hanura, Gaptat, PBB, Partai Prima, dan Partai Sira. Mohon Bapak dan Ibu kami minta untuk tetap berdiri. Dan untuk mengawali acara debat bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri. Mohon tenang, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetap berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan himne Aceh dilanjutkan dengan jingle Pilkada Aceh. Mempila bangsa
Silakan. Kami silakan paslon juga untuk duduk. Baik, mohon tenang para Bapak Ibu hadirin sekalian karena kita akan melanjutkan debat kali ini. Hadirin dan pemirsa, mengawali segmen pertama ini kami akan memperkenalkan jajaran komisioner dan juga PLH Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh. Yang pertama, Ketua KIP Aceh, Bapak Agusni AHSE.
selanjutnya, Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Iskandar Agani SE. Selanjutnya, Divisi Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengembangan Bapak Saiful SE. Selanjutnya, Divisi Data dan Informasi Bapak Muhammad Sayuni SH MKes MH. Selanjutnya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Bapak Hendra Darmawan SPDI. Selanjutnya, Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Ahmad Mirza Safwandi SHMH. Selanjutnya, Divisi Perencanaan dan Logistik Ibu Hairunisa SE. Dan yang terakhir, PLH Sekretaris Bapak Nanang Priyatna SEMAP CFA CGCAE. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dan hadirin semua, marilah kita dengarkan sambutan Ketua KIP Aceh, Bapak Agusni AHSE. Kepada Bapak Agusni AHSE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dile Aceh lepah musuhu. Nanggro tat maju di te dum dunya. Hai anak nanggro bek karu-karu. Tanyo menuju pilkada bahagia. Tentunya untuk menuju Aceh sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili pimpinan Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Bapak PJ Gubernur Aceh atau yang mewakili, Kapolda Aceh atau yang mewakili, Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau yang mewakili, Ketua DPR Aceh hadir secara langsung, Kabinda Aceh atau yang mewakili, Kabais, Kakanwil Kemenkumham Aceh atau yang mewakili, Kadispora Aceh, Kesbangpol Aceh, Kepala Dinas Arsip Aceh, Ketua MPU Aceh, Ketua MAA, Kepala BNN Aceh, Panwasli Aceh, Panwasli Provinsi Aceh, Ketua KKR Aceh, para rektor, para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. Serta para pimpinan partai politik dan partai politik lokal yang berhadir. Hormat serupa kami haturkan para ketua organisasi, wartawan, dan rekan-rekan pers serta tamu undangan yang berhadir. Tim perumus dan tim panelis, wabil khusus, wakil ketua, anggota, serta inspektur utama KPU Republik Indonesia. Dalam hal ini, Bapak Nanang Priyatna sekaligus menjabat sebagai PLH Sekretaris KIP Aceh, serta para pejabat struktural dan fungsional lainnya. Dan para hadirin seluruh rakyat Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini,
di bumi Serambi Mekah yang kita cintai, kita kembali bertemu dalam rangkaian membangun sejarah demokrasi Aceh lewat debat publik ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan kembali menyaksikan pertarungan gagasan dan pemikiran para calon pemimpin Aceh dalam dua tema krusial yang menyentuh urat nadi pembangunan dan kedamaian Aceh. Tema pertama yaitu mewujudkan Aceh maju, mengajak kita untuk melihat bagaimana para calon akan mengorkestrasikan sinkronisasi pembangunan, mengembangkan potensi pariwisata halal yang menjadi kebanggaan Aceh, serta memberdayakan energi pemuda sebagai lokomotif pembangunan. Ini bukan sekadar tema pembangunan biasa, melainkan fondasi untuk menghadirkan Aceh yang modern, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami. Tema kedua yaitu merawat dan menjaga perdamaian Aceh, membawa kita pada dimensi tentang warisan paling berharga. Tentang warisan paling berharga Aceh dalam merawat perdamaian yang telah dirajut dengan air mata dan pengorbanan. Bagaimana para calon akan memastikan integrasi yang solid, menjamin keamanan, dan melanggengkan perdamaian yang telah kita reguk bersama selama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, debat publik malam ini bukanlah sekedar ritual demokrasi. Ini adalah momentum sakral di masa depan Aceh dan ini dipertaruhkan. Disinilah para calon pemimpin akan menunjukkan kapasitas mereka dalam memahami dan menjawab tantangan Aceh di masa mendatang. Kepada para calon kandidat, calon pemimpin kami tak henti-hentinya berharap akan sebuah perubahan dan pemantapan Aceh yang lebih maju dan jaya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, debat ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024-2029 secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KIP Aceh Bapak Agusni AHSE. Mohon Bapak tetap untuk berdiri di atas panggung. Izin Bapak mungkin bisa di tengah panggung. Baik, karena selanjutnya adalah penyerahan amplop berisi pertanyaan dari Ketua Koordinator Panelis kepada Ketua KIP. Kepada koordinator panelis, Bapak Effendi Hasan, dimohon untuk naik ke atas panggung. Baik. Ini merupakan penyerahan amplop berisi pertanyaan dari koordinator panelis perwakilan Bapak Effendi Hasan kepada Ketua KIP. Baik, selanjutnya adalah penyerahan baik, terima kasih untuk koordinator panelis dan juga Ketua KIP. Selanjutnya penyerahan amplop kepada moderator untuk memastikan bahwa amplop masih tersegel. Izin Bapak, saya terima amplopnya. Terima kasih. Ya. Baik, kita akan memastikan bahwa amplop masih disegel. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, ini adalah kedua amplop. Masih tersegel dua-duanya. Baik, terima kasih.
Baik, mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sebelum memulai debat, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati, baik oleh hadirin yang ada di ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Dan yang pastinya juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur pada malam hari ini. Yang pastinya akan berdebat dan kita akan simak sama-sama tata tertib debat. Baik, yang pertama pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Selanjutnya, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi, misi, dan program. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Debat publik akan dipandu oleh moderator, Bapak dan Ibu, serta hadirin semua. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut berbicara. Dan selanjutnya, waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita mulai. Debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Aceh tahun 2024. Baik, Bapak dan Ibu hadirin serta pemirsa, pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, serta program kerja masing-masing paslon. Dan dalam kesempatan ini kami minta untuk masing-masing paslon untuk berdiri. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja ini tentunya para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan juga materi presentasi, namun bukan dalam bentuk video atau gambar yang bergerak. Baik, kesempatan pertama akan kami persilakan paslon nomor urut 2, Bapak Muzakir Manaf dan Bapak Fadlullah untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Para paslon, kami persilakan untuk berdiri. Silakan untuk berdiri. Baik, selama penyampaian visi, misi, dan juga program kerja, kami minta para pendukung untuk tetap tenang agar kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh paslon Anda. Baik, Bapak-Bapak, waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Rakyat Aceh yang saya muliakan dimanapun berada. Tema kita malam ini adalah mewujudkan Aceh maju dan merawat perdamaian. Dua tema ini terdapat dalam visi misi kami, yaitu Aceh Islami maju bermartabat dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan kemajuan Aceh diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota, termasuk semua elemen masyarakat. Itulah yang kami maknai sebagai Aceh maju dan berseraya. Silakan. Masyarakat Aceh yang kami cintai, melanjutkan yang disampaikan oleh Mualim di sektor pemerintahan, kami hadirkan satu data Aceh dan pencegahan korupsi. Di sektor penguatan Gampung, kami hadirkan Baitul Mal, Gampung, dan pemberantasan narkoba. Di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, kami akan membuat lumbung pangan Aceh, menyediakan pupuk, benih unggul, dan pestisida langsung ke petani serta hilirisasi industri di sektor tersebut. Di sektor kepemudaan, kami hadirkan industri kreatif dan prestasi pemuda dan olahraga. Di sektor sumber daya manusia Aceh, kami hadirkan beasiswa unggul, guru dan sekolah unggul, makan gizi gratis, serta adopsi teknologi inovasi digitalisasi. Di sektor sumber daya alam, kami akan melakukan hilirisasi dan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kami akan memperjuangkan program Aceh ini kepada pemerintah pusat
dan melaksanakan untuk Aceh sehingga visi misi maju berjalan seirama dengan program nasional dan sesuai dengan semangat dan jiwa rakyat Aceh. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, ulama, santri, pemuda, perempuan, kelompok rentan, akademisi, praktisi, pengusaha lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun Aceh. Semua cita-cita di atas akan terwujud dengan adanya perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Baik, baik. Masih ada waktu? Masih tersisa. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih Bapak Muzakir Manaf dan Bapak Fadullah. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang hadirin. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu, mohon tenang. Terima kasih Paslon 2. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, disilakan duduk kepada Paslon nomor 2. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin semua. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1, Bapak Bustami Hamzah dan Bapak Teku HM Fadil Rahmi. Baik, terima kasih hadirin. Bapak-bapak, waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami hormati Kip Aceh, Pangwasli Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para tamu undangan, yang kami cintai seluruh rakyat Aceh. Hadirin yang kami hormati, Aceh merupakan daerah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pola relasi antara Aceh dan pusat haruslah bertumpu pada gagasan pembangunan yang lebih luas secara nasional dan global. Kami melihat bahwa sinkronisasi menjadi masalah utama dalam tata kelola pembangunan Aceh yang berakibat pada kegagalan pemerintah Aceh dalam penggunaan anggaran pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Peristiwa mangkraknya Waduk Kerto dan dikeluarkannya proyek Tol Aceh dari program strategis nasional tidak boleh terulang lagi di masa depan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan dalam bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita bersyukur dalam kepemimpinan kami yang singkat beberapa waktu yang lalu telah berhasil melanjutkan kembali program strategis nasional. Bapak Bustami, boleh sebentar? Boleh sebentar? Boleh sebentar? Mengapa? Mengapa? Hadirin, program strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kita bersyukur dalam pimpinan kami yang singkat beberapa